Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dwi dan Fitro. Jangan lupa subscribe ya guys. Guys, aku punya Goodiefries nih yang ini. Cookies and cream. Aku punya 5, gimana kalau kita bikin es lilin? Rasanya akan bagaimana ya? Yuk langsung aja 5 saset Goodiefries cookies and cream masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 100 ml ini air panas ya guys, biar cepat larut. Ini pakai air dingin cepat larut juga, tapi biar cepat aja, nggak makan waktu lama. Ini aduk-aduk ya guys, sampai larut. Lalu tambahkan lagi air dingin 800 ml ya guys. Aduk-aduk lagi ya, biar rata. Tinggal kita bungkus guys. Nih pakai plastik es lilinnya yang ukuran segini sama ada karetnya. Tuh segitu ya. Masukkan Goodiefriesnya ke dalam plastik es lilin guys. Secukupnya aja ya biar gampang nalinya. Nih guys, udah aku bungkus semua guys, jadi 15 calon es lilin Goodiefries. Langsung kita masukkan ke dalam freezer. Darara, nih es lilin Goodiefries cookies and cream nih, warnanya coklat-coklat tua ya guys ya. Ini udah aku cobain guys, rasanya ini recommended banget guys. Ternyata enak, enak banget beneran. Ini rasa kopi banget, tapi kopinya enak gitu dirasain dalam bentuk es lilin. Ini recommended guys, beneran gak mengecewakan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.